Di, sorry ya kalau ide gue bikin dokumenter ini bikin lo berat. Tapi kita emang harus bikin ini. Relax, santai cerita, lihat kamera, oke? Nama gue Andi. 2 bulan yang lalu, sahabat gue Rio hilang saat melakukan pendakian ke Merapi. Rio! Rio! Rio, lu gimana sih? Rio! 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 Video pendakian yang viral ini ninggalin banyak sekali pertanyaan yang gak terjawab. Empat orang pendaki yang mendaki bareng dengan Rio, mereka semua berhasil pulang. Kecuali Rio. Nah, menurut legenda, Merapi ini dipenuhi dengan arwah-arwah yang cukup jahat. Jadi apa yang kita akan lakukan ini termasuk berbahaya sih. Tapi gue rela ngelakuin apapun untuk dapetin jawaban. Jamal! Yo, lu kemana sih? 2 kilo. Pos. Coba mundur. Apaan sih itu? Anjir. Hah? Itu apaan? Bisa di zoom gak sih? Itu orang. Anjir, ini sih hantu. Masih melakukan penyisiran medan. Pencarian terhadap saudara Rio Wirawan masih dilakukan. Survivor atas nama Dito Sucipto dan Muhammad Jamal Ali sudah berhasil ditemukan pada hari kedua, Mbak. Pencarian akan diperluas dan melibatkan berbagai pihak. Di antaranya, Basarnas Jawa Tengah, Basarnas DIY, BPD Boyolali, Marmeru Merapi, dan Alap-Alap Merbabu. Saat ini, keluarga dan kerabat dari salah satu korban bernama Rio masih berharap besar terhadap pencarian ini. Gua bikin dokumenter ini bukan cuma buat gua. Gua bikin ini semua untuk orang-orang yang juga sayang sama Rio. Gua Babon. Gue sama Rio dan Andi itu temenan ya udah cukup lama lah. Bahkan dari kecil. Dan alasan gue bikin dokumenter ini ya karena gue percaya Rio masih hidup. Lo tau dari mana? Ya gue percaya aja karena Rio gak selemah itu sih. Rio tuh kuat. Dan ini bukan kali pertama dia hilang loh waktu mendaki. Kita turunnya bentar lagi aja, Bon. Udah mau selesai itu. Tunggu aja dulu. Bu. Andi, apa kabar? Baik, Bu. Ibu apa kabar? Baik. Ibu sudah nunggu kamu. Iya, maaf agak telat tadi. Jalanan macet. Sama Babon. Udah masuk. Babon masuk. Iya, Bu. Bu, apa kabar? Nek, apa kabar? Permisi, Bu. Ini mau diberesin nih semuanya. Oke. Okay. Aku bantuin ya. Makasih ya, Bu. Iya.
Blitz. Mudanya culun banget. Imut juga. Beberapa hari setelah melakukan pencarian, tim SAR akhirnya menyatakan untuk berhenti karena cuaca yang semakin memburuk. Medannya jadi semakin sulit sehingga mereka nggak bisa meneruskan pencarian. Beberapa hari setelahnya, mereka mengeluarkan pernyataan kalau Rio meninggal. Meskipun sebenarnya mereka nggak pernah nemuin jasadnya. Kita diminta nginep. Besok ada pemakaman katanya. Pemakaman? Maksudnya? Buat Rio. Dari pihak keluarga minta tetap ada pemakaman. Ini aneh banget. Besok kita ikut ya. Kan jenazahnya Rio. Bon, seremonial. Sebagian pihak keluarga minta itu tetap harus ada. Sejak kapan ngerokok? Hari ini doang. Di. Rasa ada yang aneh gak sama rumah ini? Bon, lu jangan mulai ya. Enggak. Jangan lagi, jangan. Enggak, ada. Lu bisa lihat footage-nya ada di kamera gua kalau gak percaya ya. Tapi lu pasti gak percaya sih yang gini-gini. Mata lu. Sama lensa kamera lu. Sama. Suka berlebihan. Kali ini, please, gua minta jangan. Oke? Okay? Lu lihat kan tadi. Gimana kondisi nyokapnya Rio. Dia gak bisa kita tinggal sendirian, Bon. Di. Babon. Ibu. Ibu pamit tidur dulu ya. Rio pasti senang lihat kalian ada di sini. Awas lu ngorok ya. Ngorok mana bisa diatur? Mau siram air lu beneran. Ih, orang ngorok salah. Siapa yang mindah-mindahin sih? Di, bangun di. Andi, bangun. Lu harus lihat nih. Bangun. Bon, gue tenang lo ya. Ini serius. Lo harus lihat ini cepetan. Lihat. Sik banget sih. Ini. Apaan? Lihat dulu. Lihat. Sama ini, ayo. Ikut gue sini. Sini. Ayo. Di. Lo harus lihat sesuatu sini. Ikut gue di bawah. Lo duluan. Tidur. Kenapa kamu tidak ikut Rio?
Jujur gue gak tahu nih orang-orang mau ngapain. Bikin nyokapnya Rio makin kepikiran aja. Bapak Ibu di sini baca doa buat siapa? Bapak Ibu baca doa buat siapa? Bu, tenang Bu, tenang Bu. Tenang dulu, tenang dulu. Jaga tenang pripun to, Pak. Sedaya niki sami ndongaaken sinten? Bapak Ibu iki ndongake anakmu Rio, eh? Dia tidak ada di sini. Ini kosong. Anakmu sudah meninggal, Dok. Ini Rio. Enggak, Bu. Rio masih hidup. Istighfar, Dok. Rio masih hidup. Kita pulang aja ya, Bu, ya. Biar Ibu bisa istirahat. Pak, kita pulang duluan. Iya. Di, Andi. Rio. Ini masakan kesukaan Rio. Wah, repot-repot, Bu. Sebelum berangkat, Rio sering minta dibuatkan masakan ini. Tapi karena Ibu sibuk ya, baru sempat masak sebelum dia jalan. Dia cuma makan satu mangkok, terus buru-buru pergi. Ayo, dicicipin ya. Ayo, Andi. Terima kasih, Bu. Ya. Nih, Pak Bon. Terima kasih, Bu. Ya. Ini sendoknya. Bu, maaf sebelumnya. Sebelum kejadian itu, Ibu ada firasat atau ngeliat perilaku Rio yang aneh nggak? Beberapa hari sebelum naik gunung, Rio jadi sering lembur buat menyelesaikan semua Rio urusan pekerjaannya. Sampai-sampai dia sering tertidur di sofa ruang tamu karena pulang terlalu malam. Rio? Tapi... Rio? Ibu yakin Rio masih ada di luar sana. Ibu bisa ngerasain. Rio sering datang ke mimpi Ibu. Meminta tolong. Dia jalan sendirian di hutan. Rio sudah nganggap kamu sebagai adiknya sendiri. Begitu juga Ibu sudah nganggap kamu sebagai keluarga. Kamu pasti paham perasaan Ibu. Ini
semua berkas-berkasnya ya. Ya. Makasih. Ambil ini. Makasih, Bu. Nggak usah. Mari, Rio. Kami pamit dulu ya, Bu. Ya. Makasih banyak. Hati-hati. Mari, Bu. Ya. Buat apaan itu? Gimana? Si Bon. Ayo. Ayo apaan? Ya, kita harus siap-siap. Kita kan mau ke Merapi nih. Gak bisa sembarangan kalau mau naik Merapi. Lu gak bercanda kan? Ya gak bercanda lah. Di, kalau apa yang dibilang sama nyokapnya Rio itu benar, ada kemungkinan Rio masih di sana. Bon. 2 bulan. Lu pikir aja deh. 2 bulan Rio udah hilang. Apa yang lu harapin? Ya emang kenapa? 2 bulan itu ya, kalau manusia punya cadangan air yang cukup, punya cadangan makanan, bisa dia bertahan. Apalagi dia punya surviving skill, niat hidup. Bisa. Lagian ini kan permintaan nyokapnya. Mon. Ibu itu cuma belum bisa ngerelain Rio aja, makanya dia begitu. Emang lu bisa ngerelain Rio? Gini loh. Kita ini teman macam apa kalau tega ninggalin Rio sendirian di atas sana. Duitnya juga udah lu pegang. Buat apa sekarang tuh duit? Gue bingung jelasinnya gimana. Lu di posisi gue coba. Lu dikasih sama nyokapnya Rio. Kondisi nyokapnya Rio lagi kayak begitu. Masa ya gue tolak? Untuk sementara terpaksa harus gue terima. Oke, diterima. Terus buat apa uangnya? Nanti akan gue teruskan, gue balikin ke keluarganya yang lebih butuh. Atau, gak akan gue ambil uangnya. Atau mungkin bisa lu pakai tuh duit buat nyari Rio. Emang itu mandatnya kan? Ya, sebentar. Bisa sih bohongin hati gue sendiri kalau gue bukan teman yang baik. Mau gue buatin minum? Mau minum apa? Gak usah. Kita lama juga ya gak ketemu ya. Kemarin gue ke rumahnya Rio. Gue ketemu sama ibu. Setelahnya kita ke makamnya dia bentar. Kita Rio itu masih hidup. Lin, gue juga pengennya gitu. Gue dan yang lain pun semuanya pengen Rio masih hidup. Ini cincin tunangan Rio. Dia tuh selalu datang ke mimpi gue berkali-kali. Dan mimpinya sama terus nih. Rio bilang, gue jaga cincin ini baik-baik. Cincin ini balik ke gue. Gak lama setelah gue dengar berita kalau Rio hilang. Nah gue yakin banget nih, cincin ini dipakai sama Rio waktu daki. Rio tahu gak sih kalau kita?
Karena kalian tuh mestinya bareng, tapi lo ngebatalin waktu last minute kan? Dan sekarang Rio hilang, Di. Lo kemana? Lo kemana? Lo kan saudaranya dan sekarang lo ngebiarin Rio buat daging sendirian dan dia hilang. Rio tuh lebih dari sekedar partner bisnis buat gue. Dia itu kakak. Orang yang tumbuh sama gue. Gak seharusnya gue berjarak sama Rio. Harusnya gue yang paling tahu apa aja yang lagi dia kerjain. Kuantum dokter. Mas. Andi. Babon. Tensi. Setelah pencarian, gua dan Babon akhirnya menemukan siapa yang merekam video ini. Gue Rana. Gue adalah salah satu tim pendakian Merapi yang naik bareng sama Rio. Nah, lo sendiri bisa kenal dan ketemu sama Rio tuh gimana, bro? Awalnya gue kenal sama Rio di penginapan. Dari situ gue tahu kalau Rio berencana untuk naik di hari yang sama juga. Dari kesan pertama, menurut lo Rio orangnya gimana? Rio orangnya asik. Makanya gue dan tim rombongan ngajakin dia untuk naik bareng. Kalau gak salah selama pendakian, lo yang merekam semua peristiwa pendakian itu ya, termasuk di dalamnya juga ada video yang ada Rio-nya gitu. Ya. Yeah. Tadinya gue kasih tunjuk video itu ke beberapa teman forum. Tapi gue gak tahu kenapa bisa tersebar secepat itu ke internet. Dan video yang kalian lihat itu baru sebagian. Maksudnya sebagian? Footage dari Rana menunjukkan ada bukti bahwa Rio itu masih hidup. Kita akhirnya memutuskan secepatnya berangkat ke Jogja mendekati Merapi. Mas, turun mana, Mas? Jogja, Pak. Oke, Mas. Ternyata proses mencari Rio nggak semudah yang dibayangkan. Thank you.
Permisi. Permisi. Tapi sebelumnya, kita harus ketemu dulu sama yang namanya Pak Wijaksono untuk nyari petunjuk soal Rio. Halo, Pak. Pak Wijaksono? Oh iya, saya Andri. Saya Andi. Ini teman saya, Pak Bon. Silahkan, silahkan. Oh iya. Saya di sini. Bule, ini ada tamu loh, Bule. Jadi, gimana, Pak? Iya, jadi temenmu itu, Bapak juga sudah dengar kabarnya. Di sini rame waktu itu. Hmm. Ya, masih muda toh. Nah, kebetulan kepala tim SAR-nya itu juga kenalan saya. Oh. Ya, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Iya, Pak, kita paham banget soal itu. Untungnya, pas kita ketemu sama Pak Wijaksono, dia bersedia untuk nganterin kita ke tempatnya juru kunci Merapi. Ya, ya, ya. Saya coba bantu kalian. Tapi ya, saya tidak bisa menjamin apa-apa. Iya, apa-apa, Pak. Makasih banyak loh, Pak. Iya. Nah, ini. Cocok sama hawanya. Adem-adem, ngeteh panas. Ngerepotin, Pak. Nggak apa-apa. Jatah tempe ini, Pak. Habis, Pak. Oh, habis. Ya, ini jalannya makin mengecil, Pak, ya? Iya. Bon. Ayo. Iya, iya. Assalamualaikum. Sebentar dulu, Mbak. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Terus pundi kabaripun? Alhamdulillah, sedaya sae, Mbak. Nuwun sewu, simbah wonten. Wonten, sekedap ye. Nih, nih, lihat nih. Bon, udah gue bilang jangan macam-macam ayo sini dong. Sekarang nggak lupa. Lun sewu, dan udah lu sampun ngersai. Meniko, kulo namung tuh kayak akan rencang-rencang saking Jakarta meniko. Saya perlu badi pepanggian kalian sih. Selamat malam, Pak. Iya, saya sama teman saya, maksud dan tujuannya kesini adalah untuk minta pertolongan Bapak. Kami berniat untuk mencari teman kami, barangkali Bapak bisa bantu. Kapan kowe sak kloron mulih? Kalian kapan pulang? Kebetulan kami baru saja sampai dari Jakarta. Ya itu, kami berniat untuk cari teman kami dulu di Merapi. Teman kalian itu tidak mau pulang. Maksudnya? Sudah. Maksudnya gimana, Mbak? Mbak kenal teman saya? Sudah. Dia pernah kesini. Sudah, Mbak. Ini hari sudah malam. Kalian gimana? Mas, bentar. Kalian saya. Mbak. Ayo, pulang. Pak. Bentar dulu, Mbak. Dia tuh tahu Rio itu di mana. Pak, tolong, Pak. Masuk mobil. Masuk mobil. Bon. Di, lu dengar kan tadi juru kunci ngomong apa? Iya. Dia tuh tahu Rio di mana, Pak. Pak, kita punya penginapan, kenapa nggak diantarin ke sana aja? Pak, kalian pulang. Sono. Kalian pulang sekarang. Kami belum ketemu teman kami, Pak. Kami nggak bisa pulang. Loh, Pak, kita cuma mau nyari teman kami, Pak. Jadi gimana sih? Apa kalian nggak paham? Paham gimana? Bapak dengar sendiri loh. Juru kunci tuh tahu Rio di mana. Nih, tas kita diambil. Di. Di. Pak. Pak Wijaksono. Adik. Bapak. Ingat. Kalian ini nggak tahu tata krama, Pak. Kalian nggak dengar apa yang Simbah bilang tadi. Kami tahu, Pak. Kami tahu. Kami cuma butuh tahu Rio di mana. Makanya, dengar. Teman kamu itu tidak mau pulang. Tidak mau pulang gimana? Sekarang kalian pulang. Kami butuh penjelasan. Kami butuh penjelasan Rio di mana. Penjelasannya kalian pulang. Oh, ya, sono. Bapak harus tahu jawab. Nih, udah nih.
Udahlah. Kalau kayak begini kita harus cari aparat. Tenang. Bentar. Jadi melanjutkan pembicaraan mengenai juru kunci, Pak. Jadi sebelum kami diusir waktu itu, juru kunci itu sempat bilang kalau teman kami yang bernama Rio ini nggak mau pulang dari Merapi. Dari situ kan kami bisa menyimpulkan kalau sebenarnya ya teman kami masih hidup berdasarkan omongan juru kunci. Gini loh, Teh. Yang pertama ya, Merapi itu nggak bisa dinaiki sembarangan. Nggak bisa didaki sembarangan. Kenapa? Karena berbahaya, deh. Ini sekarang sudah ditutup. Sewaktu-waktu bisa meletus. Lagi pula kalau kalian mau naik itu, kalian harus juga punya izin dari warga setempat yang mengetahui seluk-beluk Merapi. Gitu ya? Makasih ya. Sama aja jadinya nggak bisa bantu sama sekali, gimana? Ya emang harus nunggu berarti. Ya tapi kan dia juru kunci bilang. Dek, saya yakin kalian sayang dengan teman kalian. Tapi ini saya menyarankan, kalian harus menghormati apa yang orang sini percayai, ya. Hentikan penyelidikan kalian. Saat ini kalian berhadapan dengan Merapi. Sebelum kalian selaka, tolong hentikan. Oke, terima kasih ya. Yakin gue, orang tadi tuh kayaknya gak bener tuh, gak beres. Kita kalau bisa nemuin satu orang aja yang beres ya, satu orang aja yang beres di sini. Rio udah pasti ketemu, Bon. Bentar, minta handuk. Kok minta handuk sih? Katanya cuma nginep semalam di sini. Maunya juga gitu, tapi ini kan weekend, tempat lain pasti penuh, Bon. Tapi kan bukan berarti... Misi. Kita jadi nginep di tempat beginian dong. Gak ada itu, gak ada orangnya. Anjir! Buruk banget ini losmen, sampah. Pernah dirawat pasti nih. Lihat deh, lo mau nginep di tempat kusir. Mana? Sumpah tadi di sini, gue lihat ada cewek duduk. Apaan sih, Bon? Di, apa? Di. Hah? Di pindah losmen, Di. Apaan sih? Itu lihat. Bon, lo ngomong apaan? Itu tadi ada cewek. Mana? Bon. Gue tuh ngelihat ulet, gue ngelihat setan pengantin itu, dan itu kerekam di kamera gue. Cuma pas rekamannya mau gue kasih lihat ke Andi, hilang tiba-tiba, nggak ada. Ya mungkin aja kamera gue rusak sih, tapi kan bisa juga itu hal supernatural yang terjadi.
Dio. 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 Permisi. Bapak nggak bisa bantu. Oh, alasannya kenapa ya, Mbak? Ini bukan maunya Bapak. Ini maunya Merapi. Mas. Rio. Saya mau bantu. Boleh? Tapi Bapak tahu rute ke itu nggak, Pak? Hutan terlarang. Nggak tahu. Rio masih hidup! Istimewa! Rio masih hidup! Footage dari Rana nunjukin ada bukti bahwa Rio tuh masih hidup. Kita akhirnya memutuskan secepatnya berangkat ke Jogja, mendekati Merapi. Teman kamu itu tidak mau pulang. Rio! Kita mau naik Merapi, Pak. Saya mau bantu. Boleh? Cuma berdua nggak bisa. Harus berlima. Syaratnya mesti berlima. Tapi Bapak tahu rute ke itu nggak, Pak? Hutan terlarang. Nggak tahu. Ini agak aneh sih, absurd lah. Jadi, gue sempat mimpi ketemu sama Rio. Nah, di dalam mimpi itu Rio megang tangan gue. Yang anehnya adalah, besok pagi ketika gue bangun, tangan gue yang dipegang sama Rio itu berbekas, lebam. Ya, terus terang ya, gue sebelum melakukan pendakian dan juga pencarian Rio ini, gue udah rada skeptis. Apalagi setelah gue baca salah satu artikel yang di dalamnya itu disebutkan kalau hampir semua penduduk Jogja, terutama yang mendiami sekitar Merapi, mereka tuh percaya kalau Merapi itu penuh dengan hal-hal mistis. Jangan sembarangan kamu sama Merapi. Merapi lagi gak mau kedatangan tamu. Hal mistis buat gue sebenarnya cuma sesuatu yang dibikin-bikin sama manusia. Tujuannya ya, biar mereka ngerasa punya kendali terhadap dunia. Gue mengerti. Ada beberapa kejadian atau peristiwa di dunia ini yang terjadi di luar nalar manusia. Tapi dengan sedikit-sedikit mengaitkan sebuah peristiwa atau kejadian dengan hal mistis, itu hanya menjadikan kita manusia yang malas dan pasif. Permisi. Merapi, 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 Merapi. Ini jadinya kita nyari info Merapi dari Merapi. Buku-buku
loak kayak gini? Antik. Ya sama ya, loak kayak antik. Udah deh, Bon. Lu, daripada komentar doang, mendingan lu bantuin gue cari. Ya ngapain? Tanya aja langsung sama orangnya. Lu mau nyari buku apa sih? Ntar gue tanya. Mas! Astaga. Mas! Bon! Mas! Lo yang sopan dong, masa manggilnya gitu. Ya dia kayak ngeliat jualan. Pelan-pelan aja, Mas. Permisi, gitu. Jadi kalian mau saya jelaskan soal Merapi? Maghrib, saya sudah harus tutup. Ya, Pak, ya. Nah, kalian tahu ini apa? Itu gunung, Pak. Merapi. Bagi sebagian dari kami, Merapi adalah tempat yang disakralkan. Tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita di sini. Di sana ada prajurit, ada rakyat, ada kendaraan, ternak, dan juga tanah pertanian. Cuman bedanya, mereka semua berasal dari dimensi astral. Penempatan roh di Merapi itu didasarkan pada tingkatan spiritual. Di tempat yang paling atas disebut keraton, diperuntukkan bagi spiritual dengan energi positif. Di bawahnya diperuntukkan bagi spiritual dengan pancaran energi negatif, netral atau berat. Di bawahnya. Nah, ya kalau yang di bawah gimana, Pak? Mereka adalah arwah gentayangan. Penunggu pohon, batu-batu besar, jembatan yang mengganggu manusia. Tapi pasti ada penjelasan ilmiahnya kan, Pak? Semacam ini loh. Di Merapi, di satu titiknya, mungkin ada area yang energi atau kekuatannya ya serupa dengan segitiga Bermuda lah. Ya memang ada. Tapi temanmu sudah tidak di sana. Bapak kenapa bisa ngomong gitu? Bapak tahu dari... Padahal, kita gak pernah cerita sedikit pun kalau kita lagi cari teman kita yang hilang. Nah pas gue tanya dia tahu dari mana, dia malah masukin buku tentang Merapi ke plastik. Terus gue sama Babon disuruh bayar dan pulang. Gue kan abis lihat ini kan, YouTube, berita-berita soal Merapi. Nah, ternyata kebanyakan pendaki yang... Lu bisa dengerin dulu gak? Iya. Ini gue lagi dengerin, makanya karena omongan lu penting. Ya udah taro dulu. Iya, ini mau ditaro. Karena penting, makanya gue nyalain kamera biar direkam. Gimana sih? Bisa dong. Nah. Gimana? Jadi gue buka YouTube, ternyata... Kebanyakan pendaki yang hilang di sana itu, mereka ditemuin di sebuah area itu namanya Pasar Bubrah. Pasar Bubrah. Oke. Terus kita mau ke sana? Makanya kalau gue ngomong lu dengerin. Kan gue bilang kebanyakan pendaki yang hilang ditemuinnya di sana. Artinya apa? Enggak semua pendaki yang hilang dibiarin hilang gitu aja. Nah, lu tahu enggak siapa orang paling berjasa menemukan orang-orang yang hilang ini? Siapa? Juru kunci. Kok gitu, gak adil? Kemarin kita minta bantuan nyari Rio, dia gak mau. Kok yang lain dia malah bantuin, mau tuh? Pertanyaan gue juga itu, kenapa? Oh jangan-jangan Rio emang sengaja diculik buat dimasukin ke sekte bikinan dia gitu? Thank you.
Waduh. Tangan lu kenapa nih? Alah, gak apa-apa. Ntar juga sembuh sendiri. Yuk. Permisi. Pada. Permisi. Ngapunten Mas. Kalau ingin Bapak sampun ngendika kalih kula. Menawi Bapak mboten saged bantu. Bapak enggak bisa bantu. Alasannya kenapa ya, Mbak? Ini bukan maunya Bapak. Ini maunya Merapi. Oke, kalau ini maunya Merapi, kenapa harus teman kami? Sudah. Saya enggak bisa jelaskan banyak hal. Karena kalian ini sudah begini masih saja berani kesini. Maksudnya, Mbak? Kalian orang-orang baik. Saya nggak mau kalian celaka. Kalau Mbak percaya kami orang baik, ya paling tidak kasih kita penjelasan. Alasannya kenapa Bapak nggak bisa bantu kami. Ya wes, saya bantu kalian ngomong sama Bapak. Yang sopan. Mbak, ini ada hubungannya sama luka yang di tangan itu nggak? Tapi ada syaratnya. Ini nggak boleh direkam. Sebentar. Kamera sebenarnya sempat minta dimatiin di awal. Cuma ya, gue nekat aja tetap ngerekam kejadian itu karena memang posisinya cuma gue sendiri yang dibolehin masuk. Satu orang saja yang boleh bertemu dengan Bapak. Oh. Mul, lo tunggu sebentar ya. Silakan. Pas begitu ketemu dengan juru kunci, gue dikasih kembang kantil. Katanya sih bunga kantil itu buat ngusir setan. Cuma yang gue bingung, kenapa sekarang dia mau nolongin kita? Kan semalam kita diusir. Gue tahu, ngintip kamar seseorang itu ya gak sopan. Terus gimana lagi? Gue benar-benar pengen tahu apa Rio tuh benar diculik sama juru kunci itu. Terus waktu lo di sana apa yang lo lihat? Coba dikasih gini-gini. Bon, dari mana aja sih lu? Kenapa lu, Bon? Pucet banget. Gak apa. Hah? Gak apa nih. Ntar gue ceritain. Bon. Nih, pegang. Ini ngikutin kita ya? Kok nyanyi sih?
Mbak. Ini buat apa? Bapak sudah membantu kalian. Sekarang pergilah. Sebentar lagi Purnama. Kalian harus berhati-hati. Purnama maksudnya? Hati-hati. Temanmu itu tidak akan pulang. Dia diambil Merapi. Diambil Merapi gimana maksudnya? Rumahnya sekarang di Merapi. Saya tahu ini sulit untuk kalian. Tapi ini jawaban yang kalian cari. Saya paham. Saya paham sekarang. Bener kan, Bon? Rio tuh ada di sini. Rio ada di sini, kalian gak mau ngasih tahu kita kan? Rio ada di sana kan? Mulio. Bon. Mas. Di. Aduh. Mbak, ini apa, Mbak? Mbak. Dino denger juga kan? Wes, Mulio. Sebelum kamu makin parah. Kita pulang aja, Di. Bon, lu denger sendiri kan? Kita pulang aja. Rio gimana? Ini bener di sini nih. Ikutin jalan dulu aja. Kayaknya susah banget minta tolong sama orang-orang sini. Jadi kita akan bicara sama salah satu teman Rio waktu mendaki kemarin. Katanya sih abis itu dia jadi aneh. Ya, tapi semoga dia bisa bantu ya. Permisi. Saya Andi. Ini teman saya Babon. Jadi saya udah teleponan sama... Maaf sebelumnya, ini bener rumah Yuda? Iya. Ya, saya udah teleponan sama Yuda, mau ketemu sama Yuda. Soal kamera juga saya udah omongin, kata dia nggak keberatan. Boleh ketemu sama Yuda? Terima kasih. Mas tamunya sudah datang. Monggo Pinarang, monggo. Saya ke dalam. Ji. Permisi ya. Iya. Monggo. Mas, tolong dibantu ya, Mas. Iya. Kalian gak boleh pergi. Mereka gak bolehin kalian pergi. Mereka siapa? Aku gak mau didatengin lagi. Kalian gak boleh naik. Gak ada yang boleh naik. Merapi harus tutup. Alasan, boleh naik. Alasannya kenapa kita nggak boleh naik? Dan mereka-mereka ini siapa? Bro, gue sama temen gue kesini jauh nih. Ya, di telepon, lu orang yang berbeda. Lu bilang lu mau ngasih informasi. Gue yang sampai disini. Dini. Jadi jangan-jangan lu kemana. Dini, lu pelan-pelan. Mereka datang. Lu tau kan? Mereka datang. Andi. Mereka datang. Mereka di sini. Dini, hidup, Dini. Dini. Kita sama sekali gak dapat info dari orang ini. Malah pas kita datang tuh, ya dia kayak agak gimana ya? Agak kayak orang gila gitulah. Ya harusnya lo emang ikut dia, iya kan?
karena kalian khususnya bareng. Lo kan saudaranya dan sekarang lo ngebiarin Rio buat lagi sendirian dan dia hilang. Lo kemana? Mas. Mas. Rio. Pas kita check out, gue iseng nanya sama resepsionisnya. Gue paksa-paksa akhirnya dia mau bilang pernah ada yang bunuh diri di kamar sebelah kita. Waktu itu lagi hujan jadi gak ada yang dengar. Kok lo gak ngomong? Ya lo sendiri juga kenapa baru cerita sekarang? Tapi kan aneh, lo diminta pulang juga. Mas, permisi Pak. Iya. Pak, saya sama teman saya kan mau naik ke Merapi nih. Kita lagi cari pendaki, kira-kira bisa nemuin di mana ya? Wah. Merapi itu tutup loh mas, mau jeblok. Kang, hei. Apa tuh? Masih. Misi pak.
Maaf nih, jadi ganggu tidurnya. Iya, kami berdua kan mau naik ke Merapi, Pak. Kita lagi cari pendaki, kira-kira pemandu maksudnya. Kira-kira bisa nemuin di mana ya? Waduh, pemandunya lagi pada di rumah, Mas. Tapi kalau butuh porter, kita bisa. Wis toh, tenang, Bay. Bayarnya lebih. Dua atau tiga kali lipat. Nah, dua, tiga kali lipat, lumayan. Ya, tapi nggak ada pilihan gimana tuh. Lu dengar sendiri kan, pemandu pada di rumah. Mana? Ya udah. Pak, siapa? Sarmo. Coba ketok. Permisi, Pak Sarmo. Pak Sarmo. Si, Pak. Pak Sarmo. Nggak ada orang, ya. Pada. Kosong. Pemandu Merapi juga nih. Siapa namanya? Sukit. Kenapa? Sukit. Sukit. Permisi. Ya ini. Iya, Mas. Hah? Kita mau naik Merapi, bisa tolong pandu kami, Pak? Kurang, Mas. Kurang, Mas. Kurang. Enggak, seben... Permisi, Pak. Iya, saya sama teman saya mau naik ke Merapi. Bapak bisa pandu kami ke atas? Merapi? Iya, tolong bantu. Ora. Merapi akhirnya sing dikai. Mulio. Kita cuma dulu aja, Pak. Pak. Ternyata ini lebih sulit dari apa yang gue bayangkan. Kita punya porter, tapi kita sama sekali nggak punya guide. Di, tunggu di. Di. Apaan sih? Kayaknya dari tas lo deh ini jatuh-jatuh nih. Ih. Oh, shhh. Jijik banget pasti itu. Ih. Wah, lo harus cuci sih. Buka. Iya, bener ya? Oh my God. Wah. Shit. Banyak semua tuh. Kena. Lihat, masih hidup tuh. Lihat tuh. Ah, banyak banget. Lagi ini dari mana sih? Ih. Gede banget. Fuck. Lihat tanam. Kita sih memang sebelumnya sudah diwanti-wanti sama warga soal Merapi. Tapi ya, udah kejadian kayak gini sih. Gimana, Andi? Kayaknya emang kita nggak boleh naik dulu nih. Ngomong apa lu? Ya nggak boleh naik lu dulu. Lu takut lu mau pulang? Bukan. Mana tas lu? Ambil, pulang lu! Bukan gitu. Maksudnya kan semesta bisa aja nggak ngasih kita. Alah, semesta. Lu sama aja kayak yang lain, parno nggak jelas. Ih, kok parno? Lo emang lo gak parno apa? Sama apa? Gak tahu sih, Andi ini memang keras kepala atau gila. Tapi yang pasti gak ada satu orang pun yang bisa nyetop dia. Gak ada. Bahkan gue sekalipun. Itu yang di atas tuh teman kita, Bon. Eh, Bon. Rio tuh di atas sendirian. Lo kalau takut ngomong dari awal, gak usah ikut. Anjing lo. Ya kan nggak tahu kalau Merapi ditutup. Ya udah kayak gini. Mas. Itu bukan luka biasa itu, tanganmu itu. Itu ketempelan itu. Mau tak sembuhin nggak? Sini, duduk sini. Sini. Duduk sini. Duduk. Nah, nanti ditutup dulu, ya. Nanti dua hari lagi sembuhin, atau secepatnya lah. Lihat kerja. Saya ada obat yang lebih bagus dari kulit kadal. Mau, ambil ya. Ntar. Pak, nggak usah, Pak.
ini aja cukup. Kalian itu dari pagi saya lihat ya, bolak-balik mondar-mandir telinga-telinguku. Mau ngapain sih? Nyari apa? Kita mau naik Merapi, Pak. Mau nyari pemandu. Iya. Tapi nggak ada, Pak, soalnya Merapi katanya ditutup. Ya gitu memang, katanya meletus, mau meletus, mau meletus, tapi ya nggak meletus, meletus. Kayaknya sih, kalau tak lihat ya, kalian ini kan anak baik-baik. Saya mau bantu, boleh? Mau Bapak dibantu? Pemandu? Bukan, saya peternak, tapi biasa suka bantu-bantu kalau ada pemandu di sini. Tapi Bapak tahu rute ke itu nggak, Pak? Hutan terlarang? Ya tahu, saya ben pagi nganterin kambing saya itu si Putut makan di situ. Kapan sih mau berangkatnya? Ya, kalau bisa sih sore ini, Pak. Wah, jangan sore ini. Kenapa, Pak? Jangan. Dua hari lagi. Tunggu purnama. Bagus kalau purnama. Kelamaan, Pak. Kita berdua harus naik nih. Cuma berdua nggak bisa. Harus berlima. Syaratnya mesti berlima. Kenapa gitu, Pak? Ya, supaya selamat, toh. Kalau nggak berlima, aku nggak jamin. Nggak berani. Kok berlima boleh? Nggak bantu. Ya? Berlima. Berlima, loh. Dua hari lagi. Di, ayo Di, kita harus cepat kalau mau ngumpulin orang ini. Tiga orang, Bon. Lu mau cari di mana? Lu mau balik Jakarta? Ya, siapa kek? Lu punya kenalan atau apa kek? Ya kalau gak dicari gak bakal dapet. Bon, lu percaya sama tuh orang? Lu percaya? Gak ada salah orang gitu. Di, lihat. Anjir. Kita harus segera ngumpulin orang, Bon. Ayo. Lukanya Andi itu, men, sembuhnya cepet banget langsung saat itu juga. Ya, kita percaya sama dia dan dia jadi guide kita. Tinggal sekarang kita nyari tiga orang lagi untuk nemenin kita naik ke Merapi. Bon, nggak semuanya harus lu rekam juga, kan? GR, siapa yang rekam lu? Ini apa? Tuh, di belakang lu ada pendekar kopi juga. Sama kayak lu. David. Teh, angkat. Tanyain dong, gimana? Halo, David. Yang mana lo? Laktosa intoleran. Lah lo alergi susu? Kok gak ngomong sih? Batal dong ini naik sama kita ke Merapi. Gak jadi. Aduh, teman-teman lo ada gak? Yang anak gunung gitu lo, gantiin lo doang satu orang. Ya naik ke Merapi. Ya, yowes tos. Iya, lo minum obat lah. Ayo cepat sembuh ya. Kayaknya mau naik ke Merapi deh. Beneran gak bisa dia? Gak bisa. Terus, dia mau nyariin pengganti gak? Ada. Emang berempat doang gak bisa? Ya kan si bapak itu nyuruhnya lima. Ya lima lah, jangan ditawar-tawar. Iya sih. Guys, kalian pada mau naik Merapi ya? Emang ada yang mau nganter? Bulan purnama nih. Kenapa lo mau naik Merapi juga? Ngapain lo naik Merapi? Oh, sorry. Gue lupa. Nama gue Citra. Gue itu YouTuber. YouTube channel gue. Citra Dewi, The Paranormal Investigator. Dan bayangin ya, kalau misalnya gue, nih kontennya tuh isinya cewek cantik, manis kayak gue, terus naik ke gunung terlarang. Fix, viral. Di. Iya kan? Yaudah, ayo. Cus. Siapa nama lo? Citra.
Citra. Good luck ya. Yuk, Bon, cabut. Bentar. Bentar dulu dong. Lu pada mau naik, tapi kurang satu orang kan? Mau cari di mana? Udah gue lah, udah gue paling pas lah. Jujur ya, menurut gue, istilah viral itu harus segera dihapus dari kamus. Oke, sekarang kalau emang lo gak setuju, lo cari gantinya. Ada gak yang mepet-mepet gini mau nemenin kita naik? Gak ada kan? Udah dia aja. Terserah lo mau ngomong apa nih. Tapi gara-gara Citra, kita jadi nemuin dua orang lagi buat nemenin kita ndaki. Sekali lagi makasih kalian udah mau gabung di tim kami naik ke Merapi ya. Thank you. Ini nih waktu di Kang lamar gue. Tuh. Oh, itu priwet ya? Mm-mm. Ini cincinnya. Iya. Cute banget ya? Cute banget. Di, cute banget nih. Nah, mungkin cewek yang paling cantik udah. Sukses before 30, udah. Ya, sekarang gue tinggal naklukin gunung-gunung yang ada di dunia lah. Makanya buat wedding anniversary yang 1 bulan, kita mau naik gunung yang sampai nginep-nginep gitu ya. Kalau naik gunung mah Dika udah sering. Ya, tapi kan kalau sama kamu lebih seru. Bosan gue nih di ranjang. Iya kan? Si, gak ada challenge yang kita gak bisa taklukin. As long as I have you. Bun, sensor matiin nggak? Iya, ini matiin kamera. Kasih orang privacy dong. Bosan ngewe di ranjang. Ya udah biarin sih, yang penting mereka ikut kita. Jadi gue seneng banget akhirnya gue bisa nemuin temen-temen yang mau nemenin gue buat naik ke Merapi. Padahal jalur pendakiannya itu lagi ditutup. Karena katanya kemarin abis memakan korban manusia, guys. Makanya kalian penasaran kan? Kira-kira Citra the Paranormal Investigator akan selamat atau tidak? Kita lihat tim-tim kita dulu ya. Gue perkenalkan satu-satu. Nama lu siapa? Nadia. Nadia. Dika. Dika. Terus... gue lupa guys namanya siapa. Siapa sih nama lo? Andi. Yang ini Babon. Hai. Oke guys, jadi ini bakal nemenin gue naik ke Merapi. Kira-kira gimana ya? Gue akan survive atau enggak, selamat atau enggak. Pokoknya kalian semua ikutin terus, oke? Kendi. Udah ayo. Nih, Pak. Kita lewat sini nih. Bus. Beb. Nanti jatuh ah. Loh, mantep lagi. So guys, karena jalur asli Merapinya itu ditutup, jadi kita terpaksa nih lewat hutan terlarang. Area keramat yang cuma penduduk aslinya doang yang tahu. Jadi guys, di Merapinya sendiri sih, kata pendaki-pendaki online, bakal ada suara-suara aneh, guys. Dan lebih beruntung lagi kalau kita bisa ketemu kuntilanak sama tuyul. Apalagi tuh, di pasar Bubra tuh. Katanya di situ, guys, ada pedagang-pedagang gaib. Tapi tenang, gua udah bawa koin-koin penangkal mereka. Oh ya, guys. Satu lagi, guys. Nih, lihat nih. Ada sesajen-sesajen di sini, guys. Yuk. Okay guys, don't forget to like, comment, and subscribe ya guys, okay? Ayo. Iya, bangun. Pak, cepat, ambil. Bon, mundur. Pak, kita nggak perlu gitu-gituan. Terima kasih. Jangan deket-deket. Bon. Oh boy. Ngapain dia? Hah? Nggak apa, tadi dia mau ngasih sesuatu tapi kita tolak. Bapak kenal nggak? Nggak diapa-apain tau kamu? Nggak. Banyak uang gendang di sini. Kalau mau dikasih apa-apa, jangan diterima. Ya? Yeah. Jangan diterima. Yeah. Iya, Pak. Ayo, jalan. Jalan lagi. Ayo, Bon.
masih di sini. Ayo. Kenapa, Pak? Kenapa? Situ-situ. Kemungkinan bayangan putih-putih tadi itu cuma kabut yang kena angin gitu, guys. Tapi gue gak percaya, guys. Orang jelas-jelas tadi gue lihat sendiri kok ada matanya. Ini harusnya kita udah deket nih dari pos 1 nih, tapi kok lebih lama ya. Jauh banget, gitu. Capek. Guys, bentar deh. Kalian dengar suara itu gak? Itu suara apa ya, Pak? Oh, itu suara tari-tarian. Orang nari. Di dalam hutan gini, Pak. Ya enggak, itu di bawah sana itu ada sendang. Kalau mau lihat, ayo tak antri. Oh, yang biasanya penarinya tuh suka kesurupan ya, Pak? Ya, kadang ada. Tapi enggak usah takut. Wong namanya cuma kawinan, toh. Biasa tanggepan. Ayo, kalau mau lihat. Saya emang enggak takut, Pak. Mungkin yang lain kali yang takut. Ini menyenengin. Guys. Yuk, kita nonton yuk pentas tari. Bentar aja. Cit, kita enggak punya waktu, Cit. Lo mau daki gunung apa mau lihat orang pura-pura kesurupan? Ya terus kalau lo dikasih kesempatan buat lihat hantu, lo mau nggak? Enggak lah. Kenapa nggak mau? Takut ya lo ya? Enggak sekarang. Ya takut lo pasti lo, cemen lo. Enggak kan lo takut. Nah, udah. Bukan, Pak. Belum betul lanjut. Jadi kan gue baru ngomong, toh. Nek Merapi ini gue gak ada gawe. Gue kabel tak jamin keselamatan nih. Di, Andi. Sistem, Pak. Porter kita kayaknya mau turun itu. Udah biarin aja, Bon. Bukan urusan kita. Bukan karena meletus, tapi karena ada pesta. Lah kita ini tamu yang udah diundang. Nek kulo saged, tentu kulo rencang-rencangi. Inggih, Mbah. Inggih, Derek. Anjir, mereka kenapa sih? Rio! Rio! Ini kenapa harus teman kami? Ini bukan maunya Bapak. Ini maunya Merapi. Tapi sebagian dari kami, Merapi adalah tempat yang disakralkan. Alasannya kenapa kita gak boleh naik? Dan mereka-mereka ini siapa? Kita berdua harus naik nih. Cuma berdua gak bisa. Harus berlima. Syaratnya mesti berlima. Kalau naik gunung mah Dika udah sering. Ya tapi kan kalau sama kamu lebih seru. Di, yakin Di? Di, jangan Dika! Dika! Jangan! Rio! Rio! Tentu gue bisa rencang. Inggih, Mbah. Inggih. Anjir, mereka kenapa sih? Bon, itu apaan, Bon?
rasain salah sendiri. Itu masih untung Pak Suratno mau bantuin loh. Gunung Merapi ini ditutup bukan karena meletus, tapi karena ada pesta. Lah kita ini tamu yang tidak diundang. Dok, kita pulang aja yuk. Ntar dulu, konten gue gimana? Who cares? Kendeng orang ini konten terus. Gak apa-apa kok. Gak mas nothing. Nothing gimana? Orang tadi aku lihat sendiri kok. Aku gak mau kamu kayak gitu lagi. Gak bisa. Ya, maksudnya kita kan udah mulai jalan. Sayang gak sih kalau kita selesai sekarang? Nah, setuju. Ya. We don't make transform challenge, right? Ya oke, tapi aku mau Pak Suratno berkatin kita dulu. What? Ini, coba ditulis dulu. Nama sama tanggal lahir masing-masing. Nama lahir ya. Bon. Taruh ini juga. Ini namanya vlog, Pak. Coba cerita terus. Vlog. Pak, itu apa, Pak? Garam. Oh, buat jaga-jaga. Saya kira buat penangkal ular doang. Maju. Kamu dulu. Guys, ini hawanya beneran jadi lebih dingin, guys. Gak bohong. Cepat. Ya, santai loh. Tuh, yang kesurupan tuh jadi ikutan stres. Ayo kamu. Cepat. Bentar, Pak. Yuk, flak-flok. Bentar, Pak. Ini buat konten, Pak. Bis. Pak Suratno orangnya baik. Baik. Gue sih percaya sama dia. Harusnya gue jadi berani untuk mendaki Merapi. Ini sih sebenarnya harusnya kita udah mau nyampe di pos 1 nih, tapi kok malah lebih jauh ya? Ayo. Dan Nadia gak usah khawatir, gak usah takut. Kan semuanya sudah diberkati sama Pak Suratno. Diberkati dengan yang terbaik. Wes, gak usah takut. Ya, pokoknya kalau capek ya bilang. Kita istirahat dulu. Jangan ada yang ketinggalan. Terus, jangan terpisah dari rombongan ya. Kamu bisa-bisa dari rombongan, ayo. Kamu di situ, ayo. Iya, Pak. Kalau naik gunung kayak gini aja sih, merem kita, Pak. Merem, serupan lagi ntar. Dengar kata tadi, jangan ketinggalan. Ayo, jangan nyojot. Anjir! Ya gue kaget banget lah, tiba-tiba itu burung nabrak kamera gue gitu aja. Dan burungnya warna hitam. Katanya kan burung hitam itu identik sama pertanda buruk. Nah, gue gak tahu deh tuh pertanda apa ya. Mana ada burung kayak gini di sini? Ya enggak? Guys, jadi kita punya masalah nih, guys. Tadi ada burung yang nabrak kameranya babon tuh. Itu kameranya. Dan sekarang ini burungnya mati, guys. Udah tinggal aja lah. Guys, dia juga makhluk hidup, men. Penghuni sini. Tau banget soal gunung lo. Anak gunung lo apa gua? Wih, ngerasa lebih anak gunung dari yang lain ya? Ini gua dapat waktu gua naik lau. Cuma ngaku pecinta alam tapi gak pernah respect. Bon, udah Bon. Di sekolah gak sih? Oh sih. Tau yang namanya rantai makanan gak lo? Ini burung, udah jadi bangke. Nanti jadi makanan binatang lain.
Guys, di sini yang ngelit itu Pak Suratno ya. Kita harus dengerin apapun yang dia bilang. Ya sudah. Nanti kalau ketemu bangkainya ya dikubur. Yo. Kamu keterlaluan, aku nggak suka. Oh. Kamu mau cepet sampai apa enggak sih? Adia. Bagus nih guys, konten gue ada drama-dramanya. Cid. Main buang bangkai burung sembarangan. Yang bangkai tuh padahal dia atau si Dika. Bon. Kalau aja. Kalau kayak gini caranya lu nggak usah diwawancara deh, biar gue aja. Duh, kenapa? Kita bikin ini bukan buat jelek-jelekin orang. Udah, nah, ini nggak jelek-jelekin. Kalau dokumenter emang harus apa-apa, nggak mau. Nggak usah infrared. Udah, udah. Apaan sih lo? Ini kan kalau dokumenter gue yang bikin. Mau aku bawain nggak? Nggak usah. Kenapa sih ini kita mau seneng-seneng loh? Jadi sekarang salahnya di aku nih. Ah, kenapa lagi sih nih? Ah. Eh, apa itu? Mana? Mana? Bon. Di. Jatuh hitam. Hah? Di, tolong di. Kenapa? Pasang atau? Guys, ada kejadian lagi guys. Dika. Dika. Ada kenapa pak? Bon, bantuin Bon. Iya. Yeah. Di. Anjir. Lihat. Dika digigit. Setelah kejadian itu, sebenarnya Babon udah ngajakin gue turun. Ya, paling gak untuk menunda perjalanan sebentar lah. Karena emang suasananya udah gak enak banget. Beb, pulang yuk. Nah, dia bener tuh. Kondisi lu gak kondusif bro buat lanjut. Gue pernah naik merbabu. Pincang sebelah kaki gue. Sanggup gue. Biar bisa langsung dibawa ke dokter. Ini cuma mata kecakar sayang. Kamu tuh selalu overconfidence. Itu yang bikin kamu suka kan? Yaudah yuk. Apa sih? Udahlah. Kan lu masih mau lanjut nih. Gue cuma mau bantu. Udahlah. Ayo. Ayo. Aduh, apa sih? Ayo. Tadi aja gak mempan kok. Udah Beb, terima aja lah. Kamu ingat sih. Ayo, kamu juga. Wes, ayo jalan. Sudah mau sampai ini. Kalau aja gue dengerin apa kata Babon dari awal, mungkin sekarang Dika, Nadia sama Citra. Udah, gak usah dimulai hati. Dika orang emang gitu. Kecit. Lo ceritain, santai aja, lihat kamera. Pelan-pelan gak apa-apa, oke. Oke, kita mulai ya. Cid, mungkin lo bisa mulai cerita dari waktu kita baru naik, setelah kejadian Dika. Itu lo masih ingat kan? Lagi sih? Kok kamera ini gak bisa hidup? Baterai lu kali habis? Bukan, orang udah isi full kok tadi. Tolongin dong. Coba liat. Lah iyalah orang ditutup lensanya gini loh. Sorry, kirain rusak. Vlogger, gaptek. Guys, tadi gue sempat browsing. Belum ada kejadian yang kayak dikalamin. Jadi, satu pesan gue di sini harus jaga sikap dan omongan. Karena bisa jadi kita kena karma. So, in my opinion ya, tadi itu Dika kayak gitu karena sotoy. Don't forget to subscribe, like, and comment ya guys. Minum kita habis ya. Mesra lagi nih ya. Ada yang punya minum cadangan nggak?
Habis nih minum gue. Saya ada. Gak usah deh, Pak. Makasih. Kalau mau turun ke bawah sedikit, belok wetan, nah di situ ada mata air. Oh, yang di deket Kali Boyong itu ya, Pak? Iya. Tapi ya... Tapi apa, Pak? Tapi kalau lewat situ, kalian mesti jaga sikap. Takutnya yang penghuninya itu marah. Penghuni? Lo lembut, ya kan, Pak? Ayo, Pak! Agak muter ya. Ayo, lewat sini. Guys, doain kita kuat ya, guys. Soalnya jalannya tuh nanti bakal kayak nanjak gitu. Like, oh my God. Pokoknya speechless. Sumpah, guys. Guys, tadi kalian lihat gak? Bon. Sini deh. Lo tadi lihat gak? Ada bayangan putih di belakang gue. Apaan? Putih-putih kayak yang gue lihat. Mana-mana? Bentar deh, gue cek dulu ya. Ini pasti ada nih. Tadi ketangkep kamera nih, gue yakin nih. Jangan dikit-dikit berhenti dong. Ini pada ngapain sih lama banget? Ayo dong. Ayo. Ayo. Mobil loh. Lanjut aja dulu ya. Hawanya gak enak nih. Yuk. Bon, tungguin gue. Ada yang jalan di belakang gue. Jujur sama kita berdua. Lu beneran ngelihat atau pura-pura ngelihat? Bon, masa lu nanya kayak gitu, Bon? Guys, sekarang kita udah makin dekat. Kalian tonton lagi deh video gue yang khusus ngebahas soal Sendang dan Kali di Merapi. Nanti gue kasih deh linknya di bawah. Ayo. Ini lampanya mesti satu-satu, nggak bisa berdua. Ya. Ayo. Oh, apa-apa, aku bisa sendiri kok. Aku nggak mau sendirian. Ya udah, kamu duluan biar aku jagain. Bisa, ayo hati-hati. Ayo, kamu juga, ayo. Nggak ngerti kenapa Pak Suratmu selalu nyuruh cepetan pas lagi ngevlog. Ini kita ambil jalan yang mana, Pak? Kita istirahat sebentar. Bukannya kata Pak Suratno udah deket, kita gak mau lanjut aja. Kita berhenti. Berhenti. Udah ikutin dia aja lah. Dia ngelit. Berhenti nih. Lihat apa yang gue lihat, guys. Makanya dia minta berhenti. Kita ikutin. Yuk. Kita bisa lihat itu nggak? Video yang lu rekam pas ngikutin Pak Suratno itu? Nggak ada. Udah gue hapus semua. Nggak apa-apa. Udah, cicit. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, videonya udah dihapus. Gini aja. Lu ceritain lagi ke kita ya, kejadiannya seperti apa. Kayaknya gue sempat lihat dia bawa sesuatu. Lo sempat lihat apa yang dia gendong? Enggak. Lo kan pernah cerita ya soal suara suitan itu. Ada orang lain, itu bukan Pak Suratno.
dari mukanya. Ngaco, lupa Suratno di mata air sana nyariin lu juga. Enggak. Shhh, udah. Jangan pisah-pisah lagi ya. Tadi mukanya Pak Suratno. Gue gak mau inget-inget lagi, gue mau balik aja. Tolong, gue udah gak mau inget-inget lagi. Lu kalau bisa-bisa lagi dari grup, nggak gue cariin ya. Awas lu. Saya kan udah bilang, jangan misa-misa. Tahu kok yang iya. Cit, kalau emang bener yang lu lihat, nggak usah lah diomong-omongin. Mancing-mancing. Siapa yang mancing-mancing sih? Kalau gue bohong nih, potong kaki gue nih. Kalau ngomong jangan aneh-aneh. Tadi kan dia ngajakin kita istirahat. Ngajakin kita berhenti ngomong. Padahal nggak curiga apa? Nih, ambil nih. Nanti sampai pos 1, kita tuh rencana lagi. Sekarang kita ikutin aja dulu maunya Pak Suratno. Gue bakal cari cara gimana supaya kita bisa ngelewatin rute yang dilewatin sama Rio. Ya, serah lu lah. Kalau saran dari gue tetap, lu harus ngomong apa tujuan kita sebenarnya kesini. Lah, ini kenapa kasih gue lagi dah? Pegang dulu. Bon! Itu apaan, Bon? Andi! Andi! Rio! Rio! Waktu gue lagi berusaha untuk ngejar Rio, tiba-tiba ada yang narik gue dari bawah. Gue nggak tahu Andi bakal gimana sekarang kalau gue nggak nemuin dia. Ah, alhamdulillah. Makanya jimat saya diambil supaya masnya ada pegangan. Bantu nih. Lo nggak apa-apa, Bon? Nggak apa nih. Apa ngapain di sini? Ayo, saya antar ke pos 1. Ransel kalian sudah di patok alap-alap. Ini orang ngapain sih ngikutin kita terus? Terus yang lain gimana? Yang lain nggak ada, nggak kelihatan. Cuma ada ransel itu di mata air. Bon, gue nggak percaya sama ini orang. Ya terus, detik ini cuma dia yang bisa nolongin kita. Ya tapi lu lihat kan? Dia mau ngasih jimat sampai maksa gitu, Bon. Ini pasti ada niat yang gak beres nih. Ini orang ini gak beres. Terus lo mau jalan kayak gini sampai pagi? Gue sih gak mau. Men, udahlah ikut dia paling benar sekarang. Yuk. Bon. Bon. Aduh, ini masa mesti nunggu mereka sampai pagi sih. Nggak tahu mereka di mana, nggak ketemu saya. Baiknya kita jalan aja. Besok pagi-pagi saya cari lagi balik sini. Ini kabutnya udah terlalu tebal. Kalau mereka kenapa-napa gimana? Kalau mereka juga paling nunggu pagi lah. Kalau nggak kesini ya ke pos 1. Masih jauh, Pak? Ah, lumayan. Ayo. Maaf ya, waktu itu kita semua ninggalin kalian.
Harusnya juga waktu itu gue gak maksain sih. Harusnya gue nunggu dulu sampai terang. Budi kok dalu-dalu? Mau kiyokit padam. Karang geger ku loro, gue ngindong suket dati tak larak jur tekan bengi. Oh. Eh, kriyane pun di? Jatuh, wana. Eh, keluarin canggih, mbak. Oh. Mbak. Ya, luon. Luon. Tolong ya. Nyari rumput kok malam-malam. Sore tapi kemalaman. Bundi niki. Kae sendek iki kono kae. Oh nggih. Sanding sing damen garing kuwi ya. Nggih, Mbak. Nek kula saged tentu kula rencang-rencangi. Nggih. Inggih, Mbak. Inggih. Jerek. Anjir. Mereka kenapa sih? Sloso kliwon. Nggih. Kula sowan ngriki malih. Nggih, Mbak. Pikirannya jangan kosong. Nek, masih jauh ya, Pak? Sebentar lagi. Ayo. Dari tadi Bapak bilangnya sebentar lagi nggak nyampe-nyampe. Sabar. Ayo. Guys, ini sebenarnya kalau dihitung-hitung kayaknya kita udah lebih dari sejam nih dari mata air. Nggak nyampe-nyampe nih. Nah, guys, kayaknya kita udah nyampe nih di Kaliboyong sekarang, guys. Oke, buat kalian semua yang belum nonton video gue tentang Kaliboyong, gue jelasin sedikit ya. Jadi di sini, jangan berisik, ayo. Bentar Pak, konten nih. Jadi guys, di sini ada koloni pocong. Cip, jangan ngomongin itulah. Apa sih? Hah? Seret banget. Konten gue, suka gue lah. Emang konten lu kayak gini semua ya? Lagian juga ini bukan Kaliboyong. Bener nih konten lo. Sotoy lo. Cepet. Apa sih lo? Takut lo ya? Takut. Buruan. Tangkep lo di kamera tadi lo muka lo takut deh. Guys, balik lagi ke soal pocong ya. Jadi, yang perlu diwaspadai di sini tuh bukan pocong warna putih. Tapi pocong warna merah. Semoga kita bisa ketemu. Iya, sabar, kenapa sih? Semoga kita bisa ketemu salah satu ya. Ketangkep kamera, oke? Ikutin terus, jangan lupa subscribe ke channel YouTube gue. Tadi ada merah-merah di belakang lo. Cep, lu bikin konten aja, gak usah ajak-ajak kita lah. Sini kamera lo. Itu pocong merah. Beneran lu enggak bohong? Cet, itu hidung sama kuping lo kenapa tuh? Hah? Tolongin lo kamera gue. Pegang. Bentar. Ayo. Makanya jangan main-main. Ayo berangkat yuk. Cepat.
Lo harus lihat nih. Ayo. Kayaknya lo bener ada yang salah sama orang ini. Pak, mau ngapain, Pak? Gue lihat hitam-hitam. Apa? Hitam-hitam. Ini apa lagi sih, Pak? Setiap ada bapak, sudah dua kali kami ngalamin kejadian aneh loh, Pak. Saya bilang sama bapak sekali lagi ya, saya sama teman saya nggak butuh hal mistis. Maksud bapak apa? Kalian pulang saja. Ada yang nggak senang kalian di sini. Gua pantang turun sebelum ketemu Rio. Gua ingat lo ngomong. Gua yakin Rio ada di atas sana nunggu kita. Ayo, satu, tanjakan lagi, sampai. Cit, tas lu basah, minum lu bocor ya? Shit! Apaan nih? Darah nih? Lu kenapa sih? Udah, ngaku aja. Ngaku apaan? Bet? Bukan darah nih, sirup. Wah gila, jadi dari tadi lo pura-pura. Sini kamera. Sini, tas lo. Macem-macem lo sama ginian. Ini nih darah bohongan. Asik konten lo. Makannya iling. Perjalanan ke Merapi ini bukan untuk main-main. Tuh udah gua rekam ya, jangan lupa di-upload. Biar subscriber lo tahu lo tukang tipu. Bapak silakan selesaikan urusan bapak di sini. Tapi jangan bawa-bawa kami. Kami mau lanjut. Itu keputusan kalian. Tapi mas, tolong bawa ini. Pak, saya udah bilang pak. Kami ini gak percaya begitu-begituan. Siapapun di antara kita yang berniat jelek, alam bakal lebih tahu. Kabur! Kayaknya kita bisa istirahat di sini, Mbak. Makasih ya, Mbak. Kami sudah boleh singgah di sini. Kita gak akan keluar tanpa Nadia! Ini mau ngapain? Ini rencana apa? Eh, kok bisa jadi kayak begini? Tuh. Tuh kan? Bagus. Nih, semua masuk ke hutan. Gunung Merapi ini ditutup bukan karena meletus. Dika, tapi karena ada pesta. Bon, bantuin Bon. Lah kita ini tamu yang udah diundang. Cuma ngaku pecinta alam tapi enggak pernah respect. Bon, udah Bon. Ini burung udah jadi bangke. Nanti jadi makanan binatang lain. Alam bakal lebih tahu. Dulu aja nih. Teman-teman kita istirahat dulu ya. Cit. Lo gak apa-apa, Cit? Kok kayak orang capek beneran? Bon. Bon.
apa kan? Itu orang nggak beres. Lo tau nggak? Pas Rio naik Merapi, dia ada. Si bangsa. Di, hilangnya Rio ini pasti ada kaitannya sama dia nih. Di, jangan ngasal gitulah. Ngasal gimana? Lo sendiri kan tahu, nggak semua orang naik Merapi itu. Cuman pengen mendaki doang, sebagian dari mereka percaya kalau Merapi itu bisa bikin mereka kaya raya. Pantesan dia mau kasih jimat-jimat apa itu kan, dia maksa kan? Oh, ini maksudnya tuh. Ini, jelasin dong, Nih. Pesugihan. Pak, maaf Pak, mungkin maksudnya Andi nggak gitu. Kalian itu ya, anak muda, tak kasih tahu. Harus bisa membedakan antara fakta dan hoax. Hoax, Pak. Bahaya itu. Udahlah. Saya kan datang sini mau bantu kalian, ya toh? Jadi kalian mesti percaya sama saya. Oke, Pak. Nat. Nat. Semua hal yang terjadi ini udah makin gak masuk akal. Mulai dari kejadian Dika kesurupan, kamera gue yang ditabrak burung gagak, terus luka di mata Dika. Pokoknya semua hal yang terjadi saat kita mendaki, buat gue itu gak normal. Waduh, niat banget. Sampai pakai darah-darah segala. Apaan sih lo? Sewot aja. Ini tuh peletnya konten. Ntar pasti banyak nih viewers ini. Makanya belajar dong dari gue. Guys, kalian tenang aja guys, gue gak apa-apa kok. Gue aman-aman aja. Tapi menurut gue nih kayaknya kejadian kayak tadi itu mungkin karena kita kurang ngasih persembahan buat penghuni Merapi guys. Makanya gue bawa ini nih. Ini buat mereka. Eh, ini ngapain nih? Kan udah dibilangin, jangan nyampah sembarangan. Polisi hutan datang. Lu juga sama aja. Ini ngapain? Ini itu buat... Tawa lagi lu. Apa sih, Bon? Kurang segini, mah. Apa katanya, Di? Babon bau mulut. Hah? Citra, lu dengerin. Udah, nih, beresin nih. Bantuin gua. Masukin carrier aja. Ayo, Bon. Iya, sebentar, ah. Ini kalau nggak muat di carrier gue bisa, loh. Bilang aja lo mau. Nggak, masukin sini. Anjir, anjir! Andi itu kekeh. Dia kekeh kalau yang dia lihat di video gue itu ya cuma efek. Efek kamera, tipuan lensa. Lihat dulu, Di. Bon, udah dong, Bon. Udah sama yang mistis-mistis. Gue gak mau denger lagi, cukup. Enggak, ini beneran. Kuntilanak ketangkep kamera. Nih loh, lihat dulu. Padahal gue yakin, sumpah. Gue tahu apa yang gue lihat. Bagus buat konten dokumenter ini. Biarin aja sih, jangan diganggu. Nggak diganggu, kan cuma pasir. Ayo, baiknya kita lanjutkan perjalanan. Mumpung belum larut. Ayo, komen. Guys, kita lanjut ya. Tuh. Tanpa porter, perjalanannya jadi lebih berat dan pastinya lebih hambat ini, guys. Oh ya, energi gue udah habis banget, guys. Okay.
kita udah berjam-jam jalan gak nyampe-nyampe ini, Di. Kita gak diterima pasti. Ngomong apa sih lu? Turun, Di. Ah, lu tuh denial. Lu juga kepikiran hal yang sama, kan? Harusnya sekitar sini. Nat! Bon, ya. Sekitar Bon. Ini. Ya. Nadia! Nat! Nadia! Dika! Nadia! Di! Ah. Citra mana, Citra? Ah, tadi sama gue. Lah iya, sekarang mana? Di Citra! Ah, bocah! Citra! Mana, Bon? Citra! 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 Hei! Pak! Nat, lo kenapa, Nat? Lo ngeliat sesuatu? Gak ada yang tahu. Satupun dari kita malam itu gak ada yang tahu apa yang dilihat sama Nadia. Saya cuma memastikan semuanya aman. Guys, si Dika perlu ganti perban nih. Ya, ganti. Cet, ayo. Di kameraku ini. Ini? Iya. Hmm? Sekali lagi lu kaitin perjalanan kita sama hal mistis. Bukan cuma kamera lu gua ambil, memori lu gua bakar. Iya. Ayo. Cet. Guys. Ada yang lagi marahan tuh. Bisa istirahat di sini deh. Lu yakin ada orangnya? Ada kok, ada. Ada nenek-nenek tuh di dalam. Guys, kita gak mau nunggu Pak Suratno dulu. Lu laki gue butuh tempat istirahat. Ntar juga dia nyusul sendiri lah. Lu. Buat istirahat. Permisi. Menun. Makasih ya, Mbah. Kami sudah boleh singgah di sini. Makasih sekali lagi. Ayo, Cid. Cid! Di! Tungguin, Di! Guys. Jadi,
kita terpaksa harus istirahat dulu di sini, guys. Karena emang semua pada capek banget dan butuh istirahat. Padahal hawa-hawanya sih gak enak banget ini. Gue sekarang udah ngerasain ada aura-aura mistis yang kuat banget. Di! Andi! Nadia, Dika! Di! Lihat deh, guys. Lihat barang-barangnya. Karena emang kepercayaan orang sini, katanya mereka itu bisa berdampingan sama makhluk astral penghuni Merapi, guys. Eh, lu boleh stop dulu gak sih? Hargain yang punya rumah. Nge-vlog mulu. Bawel. Gua denger loh. Cid, Babon mana? Tadi kan dia nemuin lu. Sama lu kali. Gue ingat banget. Lorongnya tuh makin lama makin sempit. Dan gue dengar ada suara-suara orang yang... Gue sampai sekarang gue gak bisa lupa itu suara-suara itu. Karena... Kayak ngikutin gue gitu loh terus-terusan. Babon, tungguin dong. Bon. Di, gimana? Ketemu? Ini gak masuk akal. Gubuk ini kan kecil ya. Mereka pada di mana sih? Di, gak bisa, Di. Kita harus keluar, Di. Ayo. Cari Nadia sama Dika. Cepetan! Nadia! Gak apa-apa. Dika! Apaan sih? Jangan bisa-bisa mulu makannya. Udah-udah, aman. Ayo. Dika! Dika! Nadia! Dik! Dika, Nadia, buka dulu! Kita harus keluar dari sini! Asuh, malah enak. Kita harus keluar dari sini. Nanti dulu, Di. Adik-adik kemana? Dengar sendiri di dalam. Di dalam? Bajingan, ini serius nih. Nadia, Adika. Kita harus pergi, Woy. Cok. Nadia, Adika. Kita harus keluar, Woy. Ini kalau nggak lu buka nih ya, gue buka paksa nih. Nadia, Adika. Nadia mana? Buka paksa. Kita harus keluar.
keluar dari sini sekarang. Kita pergi kalau Nadia-nya udah keluar. Tungguin! Nadia! Nadia! Hei! Nadia! Hey, kenapa sih? Kita Nadia. Harus keluar dari sini sekarang! Kita gak akan keluar tanpa Nadia! Nadia, Nadia sayang! Nadia, buka sayang! Nadia, sayang ini Dika. Nat. Gue nyium sesuatu gak? Gue tuh nyium sesuatu yang seperti bau-bau sesuatu yang terbakar gitu. Seperti bau kentang. Nadia! Lo tau kan kata orang-orang, kalau lo nyium bau kentang, Nadia, itu artinya apa? Nadia! Nadia! Nat! Gimana ceritanya sih? Di! Tolongin gue nih! Bantuin! Citra kasihan nih! Cit! Hei! Citra! Hei! Shhh! Tenang! Emang! Yuk! Tapi sebenarnya gue gak terlalu yakin sih. Karena gue gak mendengarkan teriakan-teriakan yang Citra bilang. Di, Cit. Apaan sih? Bantuin. Iya. Lagi. Coba lihat dulu sih. Buka. Biar gue liat. Wah, anjir! Wah, periksa pintunya, sebentar. Periksa pintunya, kita harus keluar, sebentar. Ini karma gue. Gue udah bohong cuma demi konten. Ya udah Cit, kita break dulu bentar ya. Bon, kita break aja dulu. Di! Pintunya! Cit! Kenapa Cit? Citra! Kamu lihat tadi? Saya lihat nenek yang di rumah tadi, Pak. Pak, tolong saya, Pak. Istri saya, Pak. Kenapa? Belum ketemu, Pak. Sejak kapan? Dari sejak kita masuk, Pak. Ayo. Mundur. Nanti kalau pintunya terbuka, kamu masuk, ambil istrimu, dan pergi dari sini. Jangan lihat yang lain. Cepat! Ini pendarahannya sih udah berhenti nih. Tapi tetap ditutup aja ya. Nih, ditekan. Oke. Pelan-pelan, hati-hati. Nat, izin itu. Lu nggak apa-apa, Nat? Eh, Dik, ayo jangan berhenti di sini. Ayo jalan tuh. Ayo. Jangan nengok ke belakang. Di jalan. Kameramu. Gue sih udah nggak bisa ya nahan atau pura-pura bahwa ini semua nggak ada kaitannya sama mistis. Enak gue, Andi. Aman, Dik. Udah. Ya, tapi tetap ditekan aja dulu. Ya, gue yang dulu ya bentar ya. Mas Ratna. Ini sebenarnya ada apa ya? Justru saya yang mau tanya.
kalian ini kenapa sih? Kesini ini mau ngapain? Punya rencana apa? Eh, kok bisa jadi kayak begini? Aduh. Di. Apa? Kalau yang dibilang Pak Suratno bener gimana? Lu pakai akal sehat dikit dong. Ya gak mungkin lah. Itu pasti bisa dijelasin ya. Mungkin kita capek, halusinasi. Halusinasi gimana? Jelas-jelas tadi ulat beneran. Bisa jelasin gak gimana ceritanya tuh ulat tadi bisa muncul di situ? Matiin. Masuk akal gak? Jawab dulu. Matiin. Ini bu, jawab dulu. Matiin. Gue akuin sih. Waktu itu gue egois banget. Gue ngotot, gue maksa yang lain buat tetap naik. Tapi seperti niat gue di awal, gue gak akan pernah berhenti sampai gue ketemu sama Rio. Lagi sih, Bon. Sini, diam. Sini. Orang baru merem juga. Apalagi ya? Sini. Lu bonnya bener-bener. Lu lihat. Lihat. Apaan sih? Percaya kan lu sekarang sama gue? Percaya kan? Kita ini masih terancam. Kita ini masih diikutin. Yang lain gak boleh lihat ini. Nanti kalau mereka lihat, mereka takut minta turun. Kita emang harus turun, ini bahaya. Gak bisa turun, Bon. Kok gak bisa turun? Gimana? Udah. Tuh. Tuh kan? Bangun. Kita harus pergi, Pak. Ada suara-suara. Bangun. Suara apa? Guys, kita harus pergi. Ayo. Bangun. Hey. Guys, bangun. Kita harus pindah. Ayo. Pak, suara lagi dekat, Bang. Aku gak ikutan. Kalau lo gak mau ngomong sama mereka, biar gue yang ngomong. Apa? Lo mau ngapain? Ya mau ngomong sama mereka. Emang lo pikir Rio mau kita kayak gini? Hah? Apa yang kalian lakuin ini bahaya. Bahaya, bisa bikin orang hilang.
kita semua bisa hilang. Kayak teman kamu itu. Nadia! Mana Nadia? Nadia! Kayaknya kita bisa istirahat di sini deh. Kita harus keluar dari sini sekarang. Kita pergi kalau Nadianya udah keluar. Tungguin! Anjir! Nanti kalau pintunya terbuka, kamu masuk, ambil istrimu, dan pergi dari sini. Jangan lihat yang lain. Cepat! Kalau sudah naik, ini kita nggak bisa turun. Mesti naik dulu baru bisa turun. Dia nggak beres sama suratmu. Maksud lo apa, Bon? Jangan asal nunggu dong. Mas? Harusnya sih iya. Mana ya, gue cari dulu deh. Nanti, jangan. Mas, toh tenang dulu aja di sini. Tenang gimana, laki gue hilang. Iya, tapi tenang dulu. Kita nggak tahu ini hutan apa, di sini ada apa. Hah, nih, lu lihat nih. Apa coba ini? Jangan dipegang. Ya, jangan disenterin juga. Andi tuh. Andi! 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 Gak apa-apa. Citra mana? Gak tahu gue juga. Lu tadi ke sama dia? Citra! Cit! Gimana nih, Pak? Kita tunggu teman-teman kalian semua di sini. Nanti alam akan membimbing mereka. Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Saya harus cari Dika. Nanti Bapak saya bayar deh. Kita tunggu di sini. Nat, tunggu, sabar, jangan sembarangan kayak gitu. Kita ini tim, inget. Bisa tenang aja ya. Jangan sekali-sekali meremehkan Merapi. Alam itu bisa mengetahui hati manusia yang sesungguhnya. Gak ada gunanya menyembunyikan niat dari yang kuasa. Ayo, Bon. Mencar-mencar. Nadia. Dengar gak, Bon? Iya. Dari sini. Oh, cakep.
cariin malah pacaran. Dih. Ya udah biarin sih. Yang penting kan ada orangnya. Udah jangan digangguin. Dari tadi panik. Dia malah asik-asikan loh. Iya, tapi kan udah ketemu. Kan sama suaminya juga udah. Mon. Nih. Mana Nadia? Hah? Nadia? Nadia? Dih. Kamu kok mencar-mencar sih? Dih. Kenapa? Kamu jangan jauh-jauh dari aku. Mana sih kamu nih? Kenapa sih? Kenapa? Ada yang punya perban nggak? Bentar, bentar, Pak. Citra, ini tak cabut ya. Ya, pelan-pelan ya. Kamu itu mundur 3, 2... Kamu bisa? Kamu bisa? Udah, nggak apa-apa. Udah, dicabut. Ayo diangkat deh, yuk. Iya. Gak ada, Pak. Yaudah, bentar aja di sana. Udah diangkat, diangkat. Diangkat, yuk. Ayo. Bon, ayo, Bon. Ayo, Bon. Ayo, Cid. Pelan-pelan. Awas. Pak Ratno, ini apa, Pak, ya? Mana? Ini yang digantung-gantung, nih. Ini? Hah? Ini mungkin kenang-kenangan dari pendaki yang sebelumnya. Atau barangkali ya hiasan yang ditinggalkan sama warga sekitar. Ya, jalan lagi. Wah, ada lagi nih, Pak. Ini sih cuma penanda aja supaya kita nggak tersesat. Nah, kita lanjut jalan. Jangan sampai ada yang ngejar. Kita ambil jalan yang mana, Pak? Ikutin aja jalan ini. Nanti ada tempat istirahat di sana, ya. Nggak apa-apa, jangan ngomong gitu. Coba gue liat. Jangan. Awas, masih basah itu lukanya, jangan dipegang-pegang. Tahan ya. Guys, kita istirahat dulu aja ya. Bisa, Bon? Asuh, rusak. Guys, kita masih di sini dari tadi. Ji, Pak Suranto mana? Pak Suranto! Mana sih suara gua?
Kita tuh udah 3 jam bolak-balik di hutan. Tapi kita kayak gak kemana-mana gitu. Dan karena udah malam banget ya, akhirnya kita memutuskan untuk cari tempat istirahat. Bon, perban tadi lu masukin lagi kan? Iya tadi di situ. Taruh dulu kameranya, coba cari. Iya, sebentar. Coba lu cariin. Ada kok. Mana ada gak? Udahlah, santar aja, santar. Gak kelihatan nih. Ada yang punya perban lagi gak sih? Ini aja santar. Dik, cek. Kamu bawa kan, Seng? Tahan, tahan, Jit. Aku taruh mana? Kamu taruh mana? Aku taruh kotak P3K itu loh. Dik. Ya, ada. Mana? Cepetan, Dik. Nadia? Nat? Nadia? Nadia mana sih? Tadi sama lu. Beb! Nadia! Cari Nadia! Ini. Bentar. Nat! Ntar istriku. Bukannya lu jagain, lu lah. Ya gua tadi lagi nyari kotak P3K. Hei, ini dulu loh. Nadia! Seto! Bentar. Lo bawa kamera gue ini. Gue gak peduli lo mau percaya gue atau enggak. Tapi please hati-hati sama Nadia. Apaan sih, Bon? Gue udah terlalu banyak rekam hal aneh di kamera ini. Bawa kamera ini ya. Iya. Oke, gue bawa. Lo di sini ya. Please hati-hati. Itu kan lu sempat hilang tuh. Lu kemana? Ya gue cari kayu bakar bentar ya. Jangan panik kameranya. Tunggu sini ya. Sabar ya, tahan. Oke. Guys!
Waktu itu sih semuanya udah gak masuk akal ya. Udah kelewatan lah. Di, lo tuh. Kalau aja waktu itu kita gak maksa naik, ini semua pasti gak kejadian. Cit, udah Cit. Udah aman. Beb, aku beneran minta maaf ya. Aku gak tahu loh itu tadi. It's okay lah. Ntar lagi kita juga keluar hutan kok. Di, kenapa mereka? Bukan urusan kita. Udah. Udah. Nadia. Nan. Dik, kenapa tuh, Dik? Ayo, oke. Hah? Gak tau. Nan. Kasih minum aja dulu. Nan, istirahat dulu aja, gak apa-apa kok. Minum. Sorry ya, mual gue. Gak apa-apa. Sini. Apa? Shh, udah gak usah lihat-lihat. Kapan lu mau ngomong sama mereka? Lu ngomong apa sih, Nek? Gue ingetin ya. Mereka semua gak bakal begini kalau lu gak bohong. Bon. Udah ya. Udah. Waktunya gak tepat nih. Gak ada waktu yang gak tepat. Gue kenal lu udah lama. Ini antara lu bebal atau goblok gak ngerti deh. Tapi jangan jadi orang jahat lah. Lu ngomong apa? Lu ngomong gue jahat? Yang nyuruh gue naik ke Merapi pertama kali siapa? Yang maksa-maksa ngeyakinin gue siapa? Jual-jual nama nyokapnya Rio segala. Lu! Tapi kan kalau gue jahat, lu juga jahat. Dengerin dulu. Gak harus bohong sama mereka kan? Lu boleh bohong soal kasus Lydia, tapi jangan bohong soal kayak gini. Lu sebut sekali lagi nama Lydia, gue pukul. Jangan pertaruhin nyawa orang kayak gini lah. Udah, pokoknya gue gak ikutan. Bon. Gue gak ikutan. Kalau lu gak mau ngomong sama mereka, biar gue yang ngomong. Apa? Lu mau ngapain? Ya mau ngomong sama mereka, emang lo pikir Rio mau kita kayak gini? Hah? Lo apa gue yang ngomong? Lo benar, Bon. Lo benar. Sorry ya. Sana ngomong. Guys, gue boleh bicara sebentar? Apa nih? Gue tahu ini waktunya kurang tepat sih, cuma gue harus ngomong. Ini Rio, sahabat gue, kakak gue juga. Kalau nggak ada dia, gue nggak tahu sekarang gue jadi apa. Beberapa bulan yang lalu, gue dapat kabar kalau Rio hilang di Merapi. Dari berita yang gue baca, dari tim penyelamat, segala macam, bahkan keluarganya Rio sendiri kecuali nyokapnya, percaya kalau Rio tuh udah gak ada. Rio udah meninggal, jadi salah satu korban di Merapi. Tapi feeling gue bilang, Rio masih hidup. Tujuan gue naik ke Merapi sebenarnya adalah untuk nyari Rio. Gue tahu, harusnya gue ngomong ini dari awal, gue tahu. Kalian sekarang marah, gue paham, gue mengerti. Tapi gue minta tolong kalian juga ngertiin posisi gue. Kalau kalian dari awal gue udah jujur sama kalian, kalian pasti gak mau gabung sama grup ini. Dan gue akhirnya gak bisa naik Merapi untuk nyari Rio. Gue udah membahayakan hidup kalian semua di grup ini. Gue tahu. Gue paksa kalian naik Merapi lewat jalan yang gak biasanya. Lewat hutan terlarang. Gue tahu itu gak boleh. Gue paksa kalian naik lewat situ. Karena gue harus nemuin Rio. Kalian marah silakan, tapi gue mohon kalian ngerti, guys. Gue gak punya pilihan. Gila lu. Ya, gue tahu gue salah. Ini lu nyangkut nyawa orang nih. Lihat mata gua. Kita turun sekarang. Kok gak bisa? Fuck you! Fuck you! Lu udah lihat bini gua kesurupan, ngewek sama pohon, gak mau turun lu. Bangsat lu!
tega sih? Kalau ini kan gue gak ikut. Lihat kaki gue, Andi. Iya, gue salah, Cid. Tapi gue terpaksa ngelakuin ini. Dika! Lu tahu juga kan anjing lu? Tahu juga kan lu? Nadia, kita turun. Cukup. Kalian semua ini gak paham. Kalau sudah naik ini kita gak bisa turun. Mesti naik dulu baru bisa turun. Ngerti gak? Pak, saya cuma pengen turun aja, Pak. Saya mau pulang. Ya gak bisa. Saya yang susah nanti kalau nganterin kalian turun. Kalau sudah naik gak bisa turun lagi. Nanti merapinya. Aduh. Bes, nanti biar saya ngomong deh ke atas. Kalian percaya sama saya. Lutang. Hah? Lu gak bisa turun. Gua ikut tapi urusan lu sama gua ntar di bawah. Sikut kamu. Hari itu kita rencananya mau nentasin sampai puncak. Sorry, maksudnya gua mau nentasin sampai puncak. Gue percaya banget sama insting gue. Dari awal sih memang ada rasa kayak ada yang gak beres sama pemandu kita. Pas gue cari tahu, Pak Suratno itu lagi ngubur sesuatu gitulah. Pipis yuk. Yaudah yuk. Di. Andi. Di. Bon. Di, ada satu hal yang pengen gue kasih tahu lu. Tapi lu harus percaya ya. Gue gak percaya, udah. Ada niat jahat yang gue baca. Bon, cukup. Cukup ya. Gue capek banget hari ini. Bentar. Gue pipis di sana ya. Oke. Gue lihat Dika. Tapi gue gak yakin itu Dika atau bukan. Pas gue perhatiin lagi, bukan kayak manusia. Karena bulunya tuh kayak bukan manusia aja. Dika.
pas lo nemenin Citra buang air, Citra bilang kalau dia sempat lihat Dika. Iya, dia sempat lihat Dika. Dika nggak skripnya itulah, dia bukan mau ngintip. Ya, bukan. Maksudnya bukan gitu. Maksudnya gini, pas lo nemenin Citra buang air, emang ada Dika? Dika ikut? Iya. Ya masa gue bohong? Lo kali ngigo. Lo yakin itu Dika? Nat. Udah? Thanks ya. Setelah gue selesai buang air, tapi Nadia malah ninggalin gue. Nat. Padahal kaki gue tuh perih banget. Gue udah gak bisa nahan lagi kaki gue. Sakit banget. Nat. Nadia. Nat. Apa lagi sih? Acting ya? Enggak, beneran ini. Nggak ngomel-ngomel ke gue. Di Instastory ya? Nan! Nadia! Nan, Citra mana? Tuh. Kok nggak dibantuin? Paling pura-pura lagi. Ini... apa kita nggak jadi... naik, eh? Sebentar lagi, Pak. Pelan-pelan. Ya, ya. Ayo, ya. Bisa. Di. Sini, Di. Mau? Nanti taruh dulu minyak. Sini. Lu dari mana sih? Udah, nanti dengerin gua dulu sini. Lihat nih. Dia enggak beres sama Suratno. Maksud lu apa? Nih, lu lihat sendiri aja. Lihat. Ngomongin saya. Bapak mending terus terang aja sama kami. Maunya apa sebenarnya? Dari mana kamu ini? Kan bapak yang ngubur, ya kan? Bon, jangan asal nuduh dong. Bocah edan. Mana sih? Benar. Kalian tahu nggak apa yang kalian lakuin ini bahaya? Bahaya bisa bikin orang hilang. Kita semua bisa hilang. Kayak teman kamu itu. Dan kamu... kamu tuh bukannya menghormati warga sekitar. Main ambil aja orang punya. Ngawur. Siapa, kenal juga enggak, dan gue juga gak ngerti kenapa dia bisa gitu. Mas? Sabar, Jenu. Setelit meneh aku suki, gue balik nih aku. Masih ada permen gak? Woi, masih ada permen gak? Lu kenapa? Gak apa. Apa permen? Gak ada.
boleh lu ceritain gak? Waktu itu, apa sih yang bikin lu teriak sampai kenceng banget? Gue ngeliat dia dan pas itu dia senyum ke gue. Citra, 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 apa sih? Tenang, tenang, tenang. Hei, tenang dulu, tenang dulu. Minta kotak P3K, Bon. Mana? Ambil. Cet. Citra, lepasin. Untung aja kaki gue. Gue gak bakalan turun tanpa Rio. Di, tunggu ada yang mati kali baru kita mau turun. Anjing, ngomong apa lu? Kamu nyotak lu kalau masih mau naik. Gue harus di sini. Gue harus selesaikan semua ini. Rio! Nih, kayak gak beres sama surat lu. Maksud lo apa? Bon, jangan asal nuduh dong. Setelit meni aku suki. Gue balik nih aku. Kalian tahu gak? Apa yang kalian lakuin ini bahaya. Citra, lepasin. Citra, lepas. Lepasin. Bon, taruh kameranya, Bon. Mau turun kalian? Gue harus di sini. Gue harus selesaikan semua ini. Kalau melihat seseorang apa sesuatu yang menyerupai Rio, jangan tergoda. Itu bukan Rio. Waktu itu semacam berhenti gitu. Semuanya berhenti. Kedua kali pas gue nengok lagi untuk memastikan. Saya taruh sini, Pak. Ya. Oke, ini. Ya. Oke, Pak Darmo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Kita sama-sama tahu ya kalau dari awal kehadiran Pak Darmo waktu kita mendaki, kami sempat menolak kehadiran Pak Darmo. Nah, untuk itu kami minta Pak Darmo untuk menjelaskan, meluruskan semuanya. Mungkin bisa dimulai dari memperkenalkan diri Pak Darmo dulu. Oh. Saya Darmo, pemandu Merapi. Sebenarnya saya sudah curiga dan takut sejak kalian mau naik itu. Itu sebabnya kan saya maksa-maksa kalian bawa jimat yang dari saya. Hei, Pak. Jimat, ambil. Bon, mundur. Pak, kita nggak perlu gitu-gituan. Terima kasih. Jangan deket-deket! Bon! Apa ini? Mau ngapain dia? Hah? Nggak apa, tadi dia mau ngasih sesuatu tapi kita tolak. Yang diam. Saya mengikuti rombongan. Karena saya tidak mau ada yang jadi korban.
Nek kulo sakit, tentu kulo rencang-rencangi. Inggih, Mbah. Ada sosok yang menyuruh saya menjaga kalian. Itu alasan saya mengikuti kalian. Saya cuma ingin kalian itu aman. Sebab saya seperti sudah merasa bahaya akan mengikuti kalian. Saya curiga memang ada yang sengaja mau menjadikan kalian itu tumbal. Ditulis dulu. Nama sama tanggal lahir masing-masing. Maaf, Pak. Bisa dijelaskan secara singkat mungkin apa itu tumbal dan bagaimana proses ritualnya? Oh. Tumbal itu korban. Persembahan kita untuk mereka. Kalau kita ingin minta sesuatu. Sedelit meneh aku suki. Kue bali ning aku. Biasanya tumbal itu sesuatu yang hidup, yang bernyawa. Proses ritualnya harus sudah dilakukan walaupun belum sampai di puncak. Sepanjang yang saya tahu, ritualnya itu tidak begitu sulit. Asal ada kembang setaman, ada rokok, sudah bisa. Dan juga diperlukan foto dari orang-orang yang mau ditumbalkan itu. Atau bisa juga cuma nama dan tanggal lahir ditulis di atas kertas. Kalau ritualnya gagal, bisa berbalik. Si penumbalnya jadi korban. Lalu itu kenapa tumbalnya bisa gagal gitu, Pak? Sesuatu yang di kantongmu itu adalah semacam tanda restu dari yang di atas. Supaya kamu bisa mengetahui kebenaran tentang sahabatmu. Mas Rio, bunga itu yang selalu menjagamu dalam perjalanan kalian. Maksud Bapak, bunga kantil yang dari juru kunci ya? Ya. Lu aman kok. Udah. Shhh.
setelah anginnya reda dan kita memastikan bahwa semuanya udah aman, kita akhirnya keluar dari tenda. Nah, di situ udah ada Pak Darmo. Jangan bercanda lah, Pak. Ya nggak mungkin, mana mungkin kita mau dijadiin tumbal sama Pak Suratno. Bapak ada-ada aja. Sekarang, Pak Suratnonya mana? Waktu itu saya menemukan Suratno tidak bernafas di atas batu dengan sesajennya. Dia memegangi foto dia dan istrinya. Saya pikir ini menjelaskan bahwa dia melakukan tumbal ini untuk menyelamatkan keluarganya. Walaupun dengan mengorbankan orang-orang seperti kalian. Dia sengaja menggiring kalian ke jalur yang salah. Jadi, sebelum kami keluar dari hutan itu, kami masih belum aman? Saya bisa bawa kalian ke tempat Suratmu sekarang. Sekalian turun. Enggak. Kalau ke tempat Pak Suratno, iya. Kalau turun, enggak. Saya harus sampai di atas. Apa sih, Bun? Lu kan tahu tujuan gua kesini. Ya jangan saya nanya kayak gitu. Senangnya gimana? Gua harus sampai di atas. Gua harus sampai di... Jangan ada yang lihat ke atas. Anjir! Siapa yang suruh kalian mendirikan tenda di sini, di tempat ini? Ya, Pak Suratno. Sayang. Sayang. Are you okay? Lu lihat ini semua kan? Hah? Gak punya otak lu kalau masih mau naik. Turun, Di. Gua gak bakalan turun tanpa Rio. Di, tunggu dia mati kali baru kita mau turun. Anjing, ngomong apa lu? Sabar. Ya, saya tahu, pasti berat buat kamu turun tanpa kabar yang pasti. Dia masih di atas kan? Bapak yang mandu dia ke atas kan? Kenapa Bapak tinggalin dia di atas? Bapak tinggalin di mana dia? Antar saya ke atas sekarang. Saya harus jemput dia pulang. Sabar dulu. Ya. Rio memang masih di atas. Tapi tidak di sini lagi. Alamnya sudah beda. Shit. Coba lihat teman-teman ini. Lihat. Mereka tidak seharusnya ada di sini. Saya tidak yakin mereka akan tahan kalau terus-terusan ada di tempat ini. Mas, kita tidak diinginkan di sini. Pulang. Andi. Dia juga nggak mau kita kayak gini kali. Lihat nih. Siap-siap turun ya. Yes, Nono ya. Oke, Pak. Ayo. Terlalu bahaya. Kalian semua turun. Pak, saya titip mereka. Kalian semua turun, kalian. Gua harus di sini. Gua harus selesaikan semua ini. Gak bisa lo mati kalau di sini sendirian. Bon. Udahlah. Serah, mau ikut mau enggak, kek.
Emang mau mati di sini kali. Yuk, yuk, nggak ada waktu. Ayo, Seng, cepet-cepet. Cepet-cepet, Tinggi. Mas, kamu tidak harus menanggung semuanya ini sendiri. Enggak, Pak, ini semua tanggung jawab saya. Sebagai anak, sebagai adik. Yuk, kita bisa cepet. Kita bisa sama-sama ke nyokapnya, jelasin. Dia juga ngerti kali. Bon, kalau gue nggak balik, lu yang ngomong sama nyokapnya, Rio. Enggak, lu harus ikut, lu harus sampein juga. Mas, nanti kalau melihat seseorang apa sesuatu yang menyerupai Rio, jangan tergoda, ya. Itu bukan Rio. Simpan ini, jangan sampai lepas dari badanmu. Buat jaga-jaga, ya. Di, percaya aja. Siapa tahu semua mitos-mitos itu benar. Nama ini juga nih. Pegang nih. Lo lebih butuh. Matanya itu hitam semua. Hitam, ya, hitam. Persis yang lo lihat. Pak, jangan diam aja dong, Pak. Ini saya kenapa nih? Ada lo? Pak! Pak! Sayang. Darmo bahkan gak bisa jelasin situasi yang terjadi malam itu. Atau apa yang terjadi sama Citra. Kaki. Tahan ya, tahan, Cit. Itu tuh gatelnya gila. Gue rasanya gue tuh pengen garuk, terus gue rasanya pengen ngelakuin apapun biar gatelnya tuh hilang. Segatel itu, gatel banget. Pak Darmo, tolongin Citra dulu, Pak. Ini, Pak, kesian dia, Pak. Cit, sabar ya. Gue yakin yang gue lihat itu bukan Citra. Itu kuntilanak yang gue lihat sebelumnya. Tiga, Nadia, bantuin dong, jangan diem doang.
lagi yang ngeliatin apa ngeliatin gue masih inget banget. Terus ketawanya itu masih terdengar jelas sampai detik ini di kuping gue, jelas sejelas itu. Gus, lo mau break dulu gak? Citra teriak. Kejadian itu menunjukkan kalau kita jelas-jelas nggak diterima di sana. Mulai dari Nadia, Citra, sekarang Dika. Gue udah nggak tahan lagi. Akhirnya kita semua memutuskan untuk turun tanpa Andi. Di saat gue hampir menyerah, gue ingat Rio. Nyokapnya Rio.
Dan Lydia, sakit banget, sakit. Saking sakitnya tuh, gue sempat berpikir kalau mati tuh lebih baik. Rio. Dari semua yang apa gue alami waktu itu, akhirnya gue mulai percaya. Gue mulai menerima kalau kita gak hidup sendiri. Banyak hal-hal yang kita gak bisa jelasin dengan Allah. Pastikan gue nengok ke belakang. Gimana jelasinnya ya? Waktu itu semacam berhenti gitu. Semuanya berhenti. Kedua kali pas gue nengok lagi untuk memastikan, dia dan semua yang ada di situ ngeliatin gue. Dan akhirnya waktu itu, gue liat Rio. Rio dengan semacam arak-arakannya. Rio!
Yuk. Lo gak marah kan sama gue? Gue datang jauh-jauh ke sini. Ternyata nyokap lo bener, Yuk. Lo masih hidup. Yuk kita pulang, Yuk. Nyokap sama keluarga lo nungguin lo. Yuk kita pulang, Yuk. Kita cari jalan. Gue udah bahagia nih. Pulang. Dari suaranya. Bahkan gaya bicaranya. Dia mirip banget sama Rio. Mirip? Maksudnya? Lo ngomong apa sih, Yo? Gue jauh-jauh datang ke sini buat jemput lo. Ayo kita pulang sekarang, di sini bahaya. Lo nggak bisa, Andi. Tempat lo bukan di sini. Gue udah menuin takdir gue. Itu alasan gue kemari. Jadi pengantin Merapi. Lo ngomong apa sih? Pulang, Andi. Bilang sama ibu. Sama Lydia. Gue udah tenang di sini. Gak ada yang perlu dikhawatirin lagi. Dan saat itu juga, gue tahu dia bukan Rio. Tapi nggak tahu kenapa, gue percaya setiap kata yang dia ucapkan. Kalau Rio sudah bahagia. Di, mau break dulu mungkin. Take your time, man. Ras, asyik. Dika. Beb. Dika! Nat! Dika ada di situ! Nak Babon? Iya, Pak. Kamu bawa Nak Citra turun ya, ke rumah penduduk paling dekat. Saya nggak tahu jalan, Pak. Ini turun terus, lurus. Jangan nengok-nengok, jangan berhenti-berhenti, ya. Pak! Ini mulai. Ayo. Kata Pak Darmo, semesta yang nolongin gue. Perempuan itu yang nolongin gue. Pengantinnya Rio. Dia yang nyelamatin gue. Karena apa? Gue juga gak tahu. Mungkin karena... karena lo nya udah ngiklasin Rio, mungkin.
Kalau Dika, lo malam itu lihat apa yang terjadi sama Dika? Dika, Pak. Tuh. Itu sudah bukan Dika. Ayo. Kepergian Rio dan perjalanan kami ke Merapi kemarin telah mengajarkan kami banyak hal. Ada harga yang harus kami bayar. Perjalanan itu menyadarkan gue kalau penyesalan sama sekali gak bisa mengubah apapun yang sudah terjadi. Malam itu, bayaran yang harus ditanggung Nadia begitu besar. Nadia harus kehilangan suaminya. Bukan ini, bukan. Enggak, bukan. Dia itu bapak dari anak gua. Bon, lu mau ngapain, Bon? Sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Lo yakin kalau dia udah bahagia? Kami kemarin sudah naik ke Merapi. Andi sudah berusaha sebaik mungkin untuk bawa Rio pulang. Tapi emang kita harus ikhlasin Rio, Bu. Gue ngerti banget kekecewaan yang dialami nyokapnya Rio. Dan gue juga ngerti Rio udah gak ada, Bu. Kalau sampai sekarang nyokapnya Rio gak mau ketemu gue. Gue sendiri dari perjalanan kemarin belajar satu hal. Dan satu hal itu mengubah hidup gue. Entah sampai kapan gue akan memproses kejadian di Merapi kemarin. Tapi yang jelas, Merapi gak akan pernah sama lagi di mata gue. Ada ribuan misteri terkubur di sana. Yang mungkin gak akan pernah terungkap.